Pemerintah telah menyiapkan satu lokasi isolasi terpusat pasien varian Omikron di Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat. Rusunawa tersebut dapat menampung lebih dari 1.500 pasien varian Omikron. Panglima Kodam Jaya, Maijen TNI Untung Budiarto bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meninjau kesiapan tempat isolasi terpusat Omikron Rusunawa dan Mogot. Rusunawa dan Mogot, Jakarta Barat disiapkan untuk mengantisipasi ledakan kasus COVID-19 varian Omikron di Jakarta dan sekitarnya. Terdapat 500 kamar yang dapat menampung lebih dari 1.500 pasien varian Omikron. Namun fasilitas belum sepenuhnya tersedia. Pangdam Jaya bersama BNPB akan melengkapi fasilitas seperti kasur dan pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan para pasien. Selain Rusunawa dan Mogot, pemerintah juga telah menyiapkan Rusunagrak dan Wisma Atlet sebagai tempat isolasi terpusat. Sejumlah hotel dengan kapasitas mencapai 16.000 orang juga siap dijadikan tempat isolasi. Kita melihat situasinya langsung di sini dan kita akan segera aksi untuk memenuhi perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan. Isolasi saja. Ini untuk yang sedang dan ringan. Kayolang berat itu berat dan krisis tetap di Kemayoran.